Hi guys, welcome to my channel. How are you today? I wish you always happy and healthy ya. BTW, kami lagi ada di Tiga Raksa Waterbook. Cocok banget nih buat kamu yang mau healing bobo chill. Halaman parkirnya luas, ada musala juga guys. Nah ini dia guys, tiket masuknya. Tada! Untuk harga tiket masuknya murah banget guys, setiap hari Senin sampai Jumat cuma Rp25.000 saja. Dan untuk quick end Rp30.000, cukup terjangkau ya. Oke guys, let's go. Duh, kalau lihat kolam seperti ini tuh nggak sabar banget pengen nyemplung ya guys. Buat yang nggak sempat bawa bekal nih guys, tenang, di sini ada beberapa tempat untuk makan. Tapi karena kita datangnya baru buka, jadi di sini masih sepi banget ya guys. Nah, banyak banget nih pohon kelapa yang ada di sini guys, bikin adem deh lihat. Apalagi pohon kelapanya itu berbuah. Tiga Raksa Waterbook ini ada di Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa Tangerang ya guys. Bocil pasti suka banget nih kena ember tumpah seperti ini guys. Nah buat kamu yang mau sewa ban, tenang, di sini bisa sewa sepuasnya guys. Cuma bayar Rp20.000 saja. Kamu bisa sewa ban ini sepuasnya ya guys, tanpa dibatasi waktu. Jadi mau pakai seharian pun boleh-boleh aja, asal kamu kuat deh berenang di air. Hehehe. Untuk
Fasilitas kolam renang dan wahana permainan menurutku di sini cukup memadai, tapi tidak terlalu ekstrim ya guys. Jadi aman banget nih buat bocil yang mau main perosotan guys. Untuk dewasanya pun tidak terlalu tinggi, so di sini tuh enak banget ya. Happy banget tuh bocil. Nah ini dia guys, penampakan kolam dalam khusus dewasa ya. Oh iya guys, Tiga Raksa Waterboom ini buka setiap hari ya, dari pukul 8 sampai jam 5 sore, kecuali hari Jumat libur ya. Gimana nih buat kamu yang tinggal di dekat-dekat Tangerang? Tertarik gak nih healing ke Tiga Raksa Waterboom ini? Sekian dulu ya reviewku mengenai Waterboom Tiga Raksa ini. Bila ada informasi yang keliru, mohon dimaafkan ya guys. Semoga informasinya bermanfaat. Happy healing! See you in the next video and happy weekend! Bye-bye!